ini bakalan jadi our first learning from home. So let's get started. Yang pertama adalah kita bakal belajar tentang passive voice. Sebelumnya kan waktu kita sebelum liburan kita pernah belajar tentang passive voice. Passive voice yang kita tahu adalah kalimat passive. Nah, di sini saya bakal memasukkan kode-kode untuk kalian. Kalau disebut kata A berarti kalimat aktif, sedangkan B itu kalimat pasif. Nah, di sini saya bakal bilang bahwa kalau kalimat normalnya itu aktif subjek ketemu kata kerja tambahkan dengan objek. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pasif, entar bakalan kalian buat objeknya dicampakkan ke depan. Yang awalnya subjek itu objek, objeknya dicampakkan ke depan. Objeknya dicampakkan ke depan menjadi subjek baru. Selanjutnya diikuti dengan to be plus kata kerja ketiga dan juga by plus objek yang baru. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya passive voice itu to be ketemu kata kerja ketiga. Ini dari standar banget. Kalau untuk by tambah optional, ya by tambah objek itu adalah optional ya. Jadi by di sini artinya habis oleh. Sampai sini aman ya? Aman. Next, kita lihat kalau untuk siswa-siswi kelas 10 yang paling sederhana ada 3 tenses. Berapa sih jumlah tenses yang kalian tahu? Ada 16. Dari 16 tenses itu kita hanya bahas 3. Tenang aja, gak banyak yang kita bahas. Yang pertama adalah simple present, yang kedua simple past, masa sekarang, masa lalu, dan yang sudah sempurna. Nah, jadi kalau ngomongnya di bentuk aktifnya itu simple present pakai kata kerja pertama. Kalau dia pasif, kita pakai to be, is, and are. Kenapa is, and are this? Karena dia masa sekarang. Sebenarnya dengan yang masa lalu, aktifnya pakai kata kerja kedua, kalau pasifnya pakai was dan juga were. Kalau present perfect, have has tambahkan kata kerja ketiga, bentuk pasifnya have has diikuti dengan been. Nah, pertanyaannya, kapan kalian pakai is, kapan pakai am dan are? Ingat subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, kalian bisa pakai am, was dan juga have. Sedangkan subjeknya dia yang berarti adalah she, kalian bisa pakai apa aja? Is, was, dan juga has. Berbeda kalau misalnya kalian mau pakai subjek nih, ada you, they, dan juga we. To be yang bisa kalian pakai adalah were, dan juga have. Bila aku bisa memasukkan contoh ke kalian, contoh dalam bahasa Indonesia, misalnya kalimat aktifnya adalah saya memakan ayam. Kalau kalimat pasif jadinya ayam dimakan oleh saya. Tapi di sini kalau kalimat bentuk passive voice dalam bahasa Inggris, misalnya contoh ayam aktif ya, they built the house in 2013. Mereka membangun rumah itu di tahun 2013. Subjeknya itu build, ini kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya apa miss? Build, pakai huruf D. Nah, berarti kan ini tensesnya simple past ya, karena pakai kata kerja kedua. Di harusnya adalah objek. Kita sepakat bahwa objeknya bakal kalian campak ke depan. Jadi di harusnya dicampakkan ke depan, lalu diikuti dengan was. Kenapa was miss? Karena subjeknya itu hanya satu, kan dia. Supaya enak miss aku sih, dia-dianya misalnya menjadi she, he, it. The house ini kita ganti menjadi it. Untuk pas kita pakai kan was. It was built. Built ini kata kerja ketiga. The house was built in 2013. Jadi ini boleh nggak kita pakai kan by-nya? Boleh. Tapi ini kan optional, boleh iya, boleh enggak. So, we have reached the end of our school activity. Dari assignment ada bakalan tugas yang bakalan administrasi. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 86. Halaman 86 tugasnya di bagian 6. Halaman 86 bagian 6 di situ ada tugasnya. Silakan dikerjakan di buku latihan. Seperti biasa, soal berwarna hitam, jawaban berwarna biru. Oke, okay? That's all for today. Assalamualaikum.